Halo semua, kita bertemu lagi dalam pembahasan TOEFL IBT lanjutan pada nomor 6 hingga 10. Kita dapat melihat pada pertanyaan nomor 6, yaitu dapat disimpulkan dari paragraf 3 bahwa katarsis A adalah sebuah proses yang positif, B melibatkan pengarahan tindakan kemarahan atau perasaan mengancam di dalam diri, yaitu C dipelajari oleh para ahli etologi, yaitu orang yang mempelajari tingkah laku binatang. D seharusnya diperkuat perasaannya secara negatif. Nah, jawaban pada bagian ini adalah A. Mengapa A? Nah, kita perlu membaca kalimat tersebut yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dinyatakan bahwa diperhatikanlah bahwa gerak-gerakan hati yang memiliki sifat mengancam atau melukai yang tidak diarahkan ke dalam diri seseorang atau sekelompok seorang, yaitu tidak disalurkan untuk ke orang tertentu atau kelompok tertentu, mungkin untuk diutarakan secara tidak langsung melalui aktivitas yang dapat diterima secara sosial, seperti olahraga atau kompetisi dalam sebuah proses yang disebut katarsis. Nah, sekarang apa itu sendiri katarsis? Nah, katarsis itu adalah proses pelepasan emosi. Ya, jadi katarsis sendiri itu adalah proses pelepasan emosi. Nah, jadi pelepasan emosi yang kuat itu disebut katarsis. Tapi kita dapat menyimpulkan bahwa kalau seandainya dia dapat diterima secara sosial, ya, berarti kegiatan tersebut adalah kegiatan yang positif. Maka dalam sini jawabannya adalah A atau A. Ya, sekarang kita masuk lagi dari kata etologis. Nah, kita baca dari kalimat ini, yaitu teori-teori yang berdasarkan biologi, berdasarkan insting dari tindakan untuk melukai atau mengancam telah juga dikemukakan oleh para etologi yang mempelajari tingkah laku hewan. Nah, walaupun kita tidak mengetahui arti dari kata etologi ini sendiri, tapi telah dijelaskan bahwa mereka mempelajari tingkah laku hewan di lingkungan alami mereka. Berarti para ahli etologi adalah orang yang mempelajari pola tingkah laku hewan. Mereka mempelajari dan menyelidikinya. Nah, maka dapat disimpulkan di sini, ya, bahwa seorang etologi akan paling mungkin, nah ini yang paling penting ditanyakan, mempelajari, yaitu apa? Cara di mana seekor singa jantan tertentu berkelahi dengan singa jantan lainnya. Karena kita sudah dapat menyimpulkan dari kata, ya, yang mempelajari tingkah laku hewan di dalam lingkungan mereka yang alami. Nah, dari situ sudah jelas sekali bahwa kita mengetahui pada bagian ini, ya, bahwa, nah, kalau seorang ahli etologi mempelajari tingkah laku hewan, pola kelakuannya, berarti pasti dia adalah mempelajari juga, ya, mempelajari sifat atau cara di mana singa jantan tertentu itu berkelahi dengan singa jantan lainnya. Nah, kita dapat, ya, menyimpulkan bahwa ini adalah jawabannya. Alright, on the next questions, we are asked to look at
four squares that indicates where the following sentence can be added to paragraph three. Remember, the words at here is one may, for example, release aggression by joining a football team or debate team or even cooking competition. Seorang mungkin sebagai contohnya melepaskan perasaan kemarahan atau tindakan yang mengancam dengan bergabung pada sebuah tim olahraga maupun tim debat atau bahkan kompetisi memasak. Nah, yang paling penting sekarang adalah klik pada segi 4 untuk menambahkan kalimat pada bagian bacaan tersebut. Nah, kita dapat melihat bahwa kita dapat menambahkan pada 8A, 8B, 8C, dan 8D. Nah, dalam bagian ini, ya, kita dapat menambahkan kalimat tersebut pada bagian 8B. Mengapa 8B? Karena di sini baru dibahas mengenai katarsis. Yaitu katarsis adalah proses pelepasan emosi yang kuat. Nah, setelah kita membicarakan soal katarsis, berarti di sini kan memberi contoh akan seseorang yang melepaskan tindakan kemarahan atau tindakan yang mengancam dengan bergabung pada tim football yang adalah contoh dari kegiatan yang dapat diterima secara sosial seperti olahraga atau kompetisi. Nah, berarti ini kan adalah contohnya. Maka bagian B adalah jawaban yang terbaik, yaitu dia bergabung dengan tim debat atau bahkan kompetisi memasak. Nah, maka kita dapat melihat bahwa di sini katarsis dan ini adalah contohnya. Maka pada bagian 8, ya, contoh itu dapat dimasukkan di belakang katarsisnya. Baiklah, untuk lanjutan nomor 9, kita dapat membaca soalnya. Frasa dari School of Thought pada paragraf 4 paling dekat artinya dengan jawabannya adalah D, yaitu serangkaian dari kepercayaan yang dibagikan. Nah, sekarang apa itu sendiri School of Thought? School of Thought sendiri itu adalah bukan artinya sekolah akan pemikiran, tapi School of Thought adalah satu frasa yang berarti cara berpikir yang sejumlah orang bagikan. Ya. Nah, berarti kalau kita baca dari konteksnya, two different school of thought. Dua cara pemikiran yang orang-orang bagikan ada di antara mereka-mereka yang memandang aggression itu sebagai insting. Lalu dibicarakan di sini, ya, satu kelompok. Ya, dipercayakan di sini, satu kelompok memegang kepercayaan yang bahwa aggression dapat membangun secara spontan dengan atau tanpa provokasi pihak luar. Lalu yang lainnya mengemukakan bahwa, nah berarti mereka, kita sudah bilang, mereka mengemukakan pendapat, berarti kan mereka membagikan apa yang mereka pikirkan. Berarti dari sana kita sudah dapat menyimpulkan bahwa School of Thought ini bukan sekolah, ya, tapi adalah pendapat apa yang mereka bagikan atau cara berpikir yang sejumlah orang bagikan. Oleh karena itu jawabannya yang paling tepat adalah D pada bagian ini. Baiklah, kita sampai pada nomor 10 untuk pembahasan soal terakhir pada sesi kali ini. Nah, kita dapat melihat bahwa pada nomor 10 tidaklah disebutkan dalam paragraf 4 bahwa beberapa orang percaya bahwa agresi yang berdasarkan insting mungkin terjadi. Nah, di situ tidak disebutkan. Yang dibicarakan di sini adalah tidak disebutkan. Nah, kalau seandainya kita bilang tanpa diprovokasi, berarti without provocation, itu berarti ada disebutkan. Ya, berarti jawaban ini
adalah keliru. Ya. Ya. Lalu sebagai respon terhadap provokasi kecil, berarti terjadi ya tanpa provokasi atau sebagai akibat dari sedikit atau tidaknya provokasi. Sedikit provokasi atau tidaknya provokasi berarti benar, atau sebagai provokasi yang kuat berarti ada provokasi. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa si juga kalimatnya salah, di juga kalimatnya salah karena mereka disebutkan di sini. Nah, dan kita lihat bahwa ini yang tidak disebutkan, tidak nih di huruf tebalkan. Nah, jawabannya adalah B. Mengapa jawabannya B? Karena di sini disebutkan agar menyebabkan provokasi. Jadi sebenarnya provokasi yang menyebabkan tindakan instinctive aggression, bukan instinctive aggression yang menyebabkan provokasi. Jadi di sana bagian B itu tidak disebutkan sama sekali. Ya, kita dapat melihat bahwa teknik dari pengerjaan kalimatnya yaitu pernomornya berdasarkan paragraf dari atas menuju ke bawah. Dengan nomornya semakin bertambah dan kalimat yang menurun menurut soal juga makin menurun dari paragraf. Jadi yang ditanyakan sebagaimana triknya adalah biasanya soal itu mengikuti bacaan semakin lama semakin turun ke bawah. Ya, demikian pembahasan kita untuk TOEFL Reading IBT untuk kali ini. Salam sukses, salam ITC, sampai berjumpa kembali dalam pembahasan kita berikutnya. Bye-bye.